Tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, ratusan jemaah calon haji dari Palembang, Sumatera Selatan kibarkan bendera merah putih. Mereka merayakan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-72. Aksi para jemaah menarik perhatian petugas haji dari negara lain. Yang bagus barbar ya. Kullu lafar. Kullu tertib. Ma fi ruh yamin yasar. Kullu yom ma fi wahid yom fi hadha video. Kullu yom ana shuf hadha. Acha. Masyaallah. Ajib adena. Sebelumnya, bendera disiapkan oleh panitia dan para jemaah. Mereka antusias menunjukkan nasionalisme meski tengah jauh dari kampung halaman. Sementara Kamis pagi waktu Madinah, para petugas haji gelar upacara bendera di kantor Dakar. Upacara diikuti sekitar 50 petugas dan belasan jemaah, dan dipimpin Kepala Daerah Kerja Madinah, Amin Handoyo. Upacara ini juga menjadi sarana untuk mengobati rasa rindu mereka terhadap tanah air. Ya, selain petugas dari Indonesia, banyak juga petugas haji ini yang lahir di Arab Saudi, tapi mereka diikut sertakan atau dilibatkan untuk melayani jamaah Indonesia. Hingga Kamis malam waktu Arab Saudi, jemaah yang tiba di Tanah Suci sudah mencapai 280 kloter atau sebanyak 130.429 jemaah. Ken Lintang melaporkan untuk NET.